Halo Bu, sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Kuping. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Apa sih, adik-adik? Yang bisa dimasukin jari. Adik-adik beli sih. Enggak. Sih? Totet. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Jongor. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Kuping. Udah tadi. Gila. Udah. Kertas. Ya. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Mulut. Ya. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Silit. Apa-apa? Silit. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Turut. Apa-apa? Nonok, nonok. Nonok. Nonok ke siapa? Turut. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Mata. Gulat di belek. Gulat. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Cangkem. Udah. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Nganuki untu apa sih arane? Udah. Wilu-wilu untu. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Hidung. Hidung udah. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Kayak pret-pret. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Sikil ya, kayak gini. Kelek bisa ya, berarti sikil bisa. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Udel. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Belakangan. Belakangan apa? Enggak, ke belakangan apa? Selangkangan. Uis ya. Uis ya, uis. Burung. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Iya, gue kuen, mang ngudil-ngudil kuen. Apaan? Kuen. Gue. Oleh. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Apaan gue? Udah. Belum. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Wudel. Udah. Sebutkan anggota tubuh yang bisa dimasukin jari. Ulang awal. Ulang. Halo Bu, sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Seledri. Ya. Yeah. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Caos. Hah? Caos. Emang ada caosnya? Primen bakso enggak ada caos. Caos, bakso caos. Ada. Kalau kayak lo yang enggak doyan pedes gimana? Iya, pakai caos. Ya. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Saun. Ya. Yeah. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Sawi. Iya, sawi anak. Ayam. Oh, sama. Bakso ada. Ada ya? Iyalah. Mantap sih, Bang. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Bawang goreng. Nah, iya. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Mie. Ya kan ana mino bakso ya. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Sambel kalau enggak makan bakso. Ini tadi. Belum itu saus. Oh, beda ya. Ya iyalah, saus sama sambel tuh. Kalau sambel pakainya pedas. Sini sayang. Iya. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Toge. Toge ada di bakso. Emang ada? Ada toge. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Kol ada. Kol yang putih itu ada. Tadi mas sawi. Toge sejen. Sejen. Iyalah sejen. Toge karo kol sejen ya. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Basone. Basone. Iya. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Banyune. Banyune. Banyune apa? Banyune bakso lah, ke Banyune garing amane.
Oh, kuahnya. Wah, iya. Kan pengen garingan. Iya, ora pengen serat. Ya. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Cuka. 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 Iya. Yang rasanya apa? Acut. Oh, kecut ya. Ya. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Uya. Uya. Emang iya. Uya ndak asin lah, kalau uya anyep banget. Mie ayam beli sih. Bulat. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Tetelan. Eh? Tetelan. Apaan sih? Iya, iya, bakso pakai tetelan. Emang mie ayam? Ya iya, bakso juga ada. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Mecin. Anak uya nganam mecin. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Penyedap rasa, kecap. Apa? Kecap. Penyedap rasa pakai kecap. Kecap, kecap yang belum kecap. Bang Jen, Bang Jen. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Pangsit kering. Iya, bakso bakwan Malang kan ada, sayang. Yeah. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Tahu, tahu, tahu kulit sakit. Ana bakso Malang, bakso Malang ana, tahu ne, tahu kulit. Ana ge sakit. Sebutkan bahan-bahan dalam semangkuk bakso. Kerupuk. Apa-apa ana? Deh, yang jadi kerupuk ngono bakso. Emang ketoprak. Deh, yang warman bakso ga. Kerupuk. Ana kerupuk ge. Ada. Ana. Ada. Kerupuk. Enggak, itu kan enggak satu porsi. Kerupuk. Enggak, pemanis. Kerupuk aja. Apa? Ini lempit di kono. Wis kan? Halo Bu, selain buka kado, apa yang dilakukan pengantin di malam pertama? Buka cawat. Apa? Buka cawat. Buka cawat apa? Yap. Kurung pengalaman. Apa wate? Cawat celana dalam pelurut. Ya, selain buka kado, apa yang dilakukan pengantin di malam pertama? Buka baju. Buat apa? Iyalah, buat baju. Yang malam pertama beli sih. Buka baju, buka kacang, sama aja. Enggak tuh, judulnya sama. Bukan itu, sama aktivitasnya sama. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Buka BH, coy. Pada bang, kan buka-buka. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Mandi, mandi, adus. Adus? Iya, di mandi. Apa? Ya bersih, ya waras, ya. Menolak. Ya. Selain buka kado, apa yang lakukan pengantin di malam pertama? Tidur pelukan. Tidur pelukan? Iya, sama suami istri pelukan tidur bareng. Biar apa? Ya biar mesra. Mau malam pertama. Ya, next. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Ya ciuman dong pengantin malam pertama, ya ciuman gumbel-gumbelan. Gumbel-gumbelan seneng. Pelukan tadi udah. Ora gurung. Tetep. Cium-ciuman, Jeh. Cium. Cium. Udah enggak, tetep. Cium wis meneh. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Hitung duit, buka amplop. Iya. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Buka kelambu, pang turu. Kelambu apaan? Kelambu angel ya, kelambu jerong arti. Mata-mata tidur. Iya. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Pandang-pandangan. Apaan sih pandang-pandangan? Iya, pandang-pandangan di sini kok belah-belahan. Lihat-lihatan gitu, pelotot-pelototan gitu. Cantik banget gitu apa? Boleh masuk. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Mangan, dulang-dulangan. Next. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Beresin kasur di sit, toli cipokan. Ini. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Ya dirabeni toli. Buka baju tadi siapa? Enggak. Enggak, buka baju sama Prinsip itu nih. Dirapeni apa buka baju? Dirapeni. Ya Allah.
Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Buka konde. Iya, konde. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Bersihin badan dulu, habis itu kan masuk ke kamar. Bersihin badan. Iya. Oke. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Pejet-pejetan di situ, kesel, sakit, pejet-pejetan tulis laki. Selain buka kado, apa yang pengantin lakukan di malam pertama? Sholat dulu supaya kalau berhubungan dapat keturunan yang soleha. Oh, masya Allah, iya. Nih. Yes.